kita perlu saya bunyi tidak ada belum, nggak usah bunyi aja dah. Apakah itu mengenai urusan bilateral
regional maupun juga global, dan lebih-lebih juga daripada sikap Yordan terhadap Indonesia mengenai masalah Timur-Timur, tetap mendukungnya dan memberi dukungan yang positif bagi Republik Indonesia. Itu juga merupakan satu hal yang perlu kita ingat bersama. Kemudian dalam masa pembangunan ini, kita pun juga saling mengisi di dalam memenuhi kebutuhan antara Yordan dengan Indonesia. Khususnya dalam pembangunan ekonomi, di mana kita dinilai oleh dunia sukses, di antara lain mengenai pembangunan pertanian, melewati intensifikasi dan menggunakan bibit unggul, obat-obatan, kemudian cara menanam dan irigasi, serta langkah cara penanaman yang baik, ternyata kita bisa meningkatkan produksi per hektar. Di antara lain pupuk yang kita butuhkan adalah tidak hanya pupuk urea, tapi pupuk TSP, triple super fosfat. Bahan bakunya kita tidak ada, kita itu mengimpor dari Yordan gitu. Dan rupa-rupanya juga salah satu daripada komoditi ekspor Yordan adalah memang rock fosfat tersebut, sehingga kita mengimpor bahan baku pupuk untuk TSP sangat menolong pula daripada Yordania. Di samping itu, karena kita melaksanakan pelaksanaan perdagangan imbal beli counter purchase, maka ternyata juga bahwasanya Yordan setelah mengekspor pupuk, juga kita berusaha untuk mengekspor komoditi yang dibutuhkan oleh Yordan. Dan ternyata memang banyak daripada komoditi dalam rangka imbal beli itu Yordan melaksanakan, misalnya antara lain plywood, kemudian tekstil, juga daripada sepatu dan lain sebagainya, obat-obatan, termasuk pula daripada komoditi yang diimpor daripada Indonesia. Ini tentunya harus kita tingkatkan, dan dengan adanya kunjungan saya tentunya juga kita akan berusaha untuk meningkatkan. Salah satu hal yang juga perlu kita usahakan dalam rangka membina atau pembangunan spiritualnya, khususnya agama. Yordan adalah merupakan negara yang negara Islam yang mayoritasnya ada Sunni, dan kita pun juga mayoritas daripada umat Islam kita menganut mazhab Sunni, dan demikian akan bisa tukar pikiran. Sedangkan kita melihat bahwasanya Yordan yang menganut mazhab Sunni dikelilingi oleh negara-negara Islam yang berlainan gitu. Tentunya ini kita mengetahui kenapa negara kecil dan kemudian dalam menghadapi semuanya itu tetap mempunyai ketabahan. Nah, tentunya kita akan mengadakan tukar pengalaman, itu dasar-dasar daripada pembinaan umat beragama, khususnya bagi Indonesia yang mayoritas adalah memang Islam, tentunya juga daripada umat Islam, para ulama, plus ada bertukar pikiran, pandangan, itu dengan ulama-ulama daripada Yordania. Suatu hal lagi yang perlu kita kembangkan dengan Yordan adalah, seperti saudara-saudara mengetahui bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Rukunnya ada wajib, tapi hanya sekali saja. Sedangkan perkembangan terakhir daripada umat Islam karena kemampuannya, yang berminat untuk melakukan ibadah haji adalah banyak sekali. Kuotanya terus meningkat, tapi akhir-akhir ini delegasinya dibatasi karena memang tidak mungkin pada saat wukuf di mana semua harus melaksanakan, bila mana tidak dibatasi, tentu tidak akan bisa menampung pada saat wukufnya di Padang Arafah tersebut. Sedangkan itu merupakan satu syarat mutlak, kalau sampai tidak melaksanakan wukuf, walaupun sudah tawaf, sa'i dan sebagainya, tapi wukufnya tidak melaksanakan, berarti hajinya tidak sah gitu. Karena itu kita menerima mengenai pemberian kuota yang termasuk sudah bagian besar yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia adalah dengan 200.000. Karena itu kita menganjurkan itu kepada umat Islam Indonesia, karena memang sepertinya hukumnya wajib, tapi yang sekali yang sudah haji hendaknya agar supaya memberi kesempatan
kepada yang belum haji itu untuk menjalankan rukun kelima daripada apa namanya Islam tersebut, ibadah haji. Nah, kita anjurkan agar supaya mereka melaksanakan sebagai gantinya adalah umroh. Nah, umroh pada bulan puasa menurut ajaran Islam adalah sama halnya coba melaksanakan ibadah haji. Karena itu juga sekaligus nanti akan kita usahakan, karena banyak umat Islam juga kecuali melaksanakan apa namanya umroh gitu, sekaligus pula ingin melaksanakan ziarah ke Yerusalem, ialah ke Masjid Al-Aqsa, di mana sesuai dengan ajaran agama Islam Isra Mi'raj adalah ada hubungannya daripada masjid di Mekah dengan masjid di Yerusalem. Ini akan kita atur agar supaya sedemikian rupa sehingga mereka yang umroh ya, sekaligus bisa melaksanakan ziarah ke Masjid Al-Aqsa, di mana kita bisa masuk mulai aman, karena hanya saya tanyakan hanya berapa, hanya 1 jam melewati darat, sehingga kalau kemudian lantas bisa saat pagi berangkat lantas ziarah sembahyang dan sebagian di situ, kembali tidak perlu bermalam, karena masih ada masalah politik di Yerusalem, maka tentunya mereka terus bisa melakukan umroh, jadi ziarah ke Masjid Al-Aqsa dulu, sembahyang, kemudian terus kembali Mekah untuk umroh, atau sebaliknya menuju Mekah, umroh terus ke Yerusalem. Dan ini sebetulnya tidak hanya yang beragama Islam, tapi yang beragama Kristen pun juga itu bisa, banyak yang ingin berziarah ke Yerusalem. Berarti ada kemudahan. Tentunya kalau yang Kristen tidak ada hubungannya dengan umroh, tapi langsung aman terus menuju kepada Yerusalem. Jadi bagi umat beragama, bagi Indonesia ada jalan yang lain dalam melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah ini perusahaan penerbangan Jordan telah membuka hubungan dari Jakarta dengan Garuda yang belum, dan Garuda dengan Sia dalam waktu yang sangat singkat tentunya juga akan bisa mengadakan hubungan. Dan menurut pemberitaan pada akhir-akhir ini dari perusahaan penerbangan Jordan yang menghubungi Aman sama Jakarta itu selalu penuh, ya, berarti minatnya adalah besar sekali, tidak hanya umat Islam tapi juga umat Kristen. Ini mengenai soal Yordania. Tentunya juga di samping itu juga menanyakan mengenai masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pada KTT FAU di Roma. Perlu saya jelaskan bahwa Dirjen FAU memang meminta dengan sungguh-sungguh agar supaya Indonesia berpartisipasi, dan bahkan juga diminta agar supaya mengadakan pameran yang saudara-saudara telah lihat. Jadi pameran itu bukan kendak kita, tapi ada permintaan daripada Dirjen FAU. Sebabnya apa? Tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya ya dinilai Indonesia sukses dalam rangka pembangunan pertanian khususnya mengenai soal pangan. Setelah kita telusuri apa sebabnya Dirjen begitu percaya kepada Indonesia, ternyata ada sejarahnya. Tahun 72 beliau itu masih belajar ada di IRI di Filipina. Nah, saya pada waktu itu berkunjung ke sana, memulai pembangunan dalam bidang pertanian, melaksanakan panca usaha, kemudian ingin mengetahui daripada bibit unggul, karena salah satu persyaratan untuk intensifikasi adalah bibit unggulnya itu. Nah, ada bibit unggul gabungan antara varietas Indonesia dengan varietas Filipina dikembangkan oleh IRI. IRI yang merupakan lembaga PBB yang ada di Filipina. Lantas kami minta sudah dikembangkan, dan rupa-rupanya beliau mengikuti sejak tahun 72 itu apa yang dilakukan oleh Indonesia sampai kepada suksesnya, sehingga dengan demikian mereka punya keyakinan ternyata bahwasanya Indonesia yang membuktikan sebagai negara yang tadinya kekurangan beras itu setelah berusaha membangun pertanian melewati intensifikasi setelah 17 tahun bisa swasembada beras. Nah, kalau ukuran daripada beliau mengatakan kalau hanya puluhan juta rakyatnya aja itu biasa, 10 juta, 20 juta, tapi Indonesia itu sampai 200 juta, kok toh bisa
mengusahakan sampai bisa swasembada beras tersebut. Ini konklusinya bahwa saya ternyata kalau betul-betul diprogramkan dan secara konsisten dilaksanakan, ternyata berhasil. Dan ini maksudnya daripada dirjen itu agar supaya meyakinkan pada negara-negara yang masih kekurangan pangan, yang kita nilai masih 800 juta daripada rakyat dunia itu kekurangan pangan, bahkan nanti akan menjadi kelaparan, itu bisa usaha. Kalau memang betul-betul, buktinya apa? Ya Indonesia sebagai contoh. Jadi beliau mengatakan Indonesia sengaja dijadikan contoh daripada negara-negara. Ini terus terang saja bukan maksud Indonesia untuk pamer diri, sama sekali tidak. Itu tapi atas permintaan daripada Dirjen FAO, kan Dirjen FAO bertanggung jawab agar semua masalah pangan dunia itu betul-betul dapat diatasi.